Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sobi. Halo, apa kabarnya? Kalau kemarin saya sempatkan untuk berburu, hari ini tidak bisa. Ini mau tes unit lagi, teman-teman. Ini unit PCP Kuningan, PCP Jawa ya. Ini speknya tertulis di sini. OD25 full serumbung ya. Tebalnya 2 mili, laras OD9. Ini OD9 larasnya, tapi diserumbung OD13, teman-teman. Non mano, tapi ada setelan pirnya untuk menambah power, yang pengen powernya kurang ya, kurang besar. Tapi kalau menurut saya ini sudah cukup. Ini mau saya pompa, teman-teman. Kita pompa dulu untuk mimis. Saya coba untuk biasanya kalau produk VMG itu pakai ini. Ini nanti pakai visiran aja, jaraknya nggak usah jauh. Cuma tes lurus apa enggaknya itu visir. Ini soalnya pakai visir. Ya, visirnya lurus atau enggak nanti kita coba. Lurus enggak sama peredamnya. Kalau larasnya bagus, teman-teman. Tidak saya tes pakai teleskop. Ini keadaannya mendung ya. Bentar lagi hujan, keburu kalau masang teleskop keburu hujan nanti ya. Udah, langsung aja kita tes. Ini mungkin jaraknya sampai sini ya, nggak sampai di dalam sana, tapi cukup sampai di sini saja nanti, sampai di itu yang tempat saya tes biasanya. Oke, kita tes langsung, teman-teman. Kita pompa dulu. Ini udah, biar cepat, teman-teman. Ada satu titik di situ ya. Nanti kita set di sini, nanti sama ada waktu kita tambah lagi di sini. Ini cuma pakai visir, teman-teman. Pakai visir aja kayak gini. Ini loh. Ini segini. Ini belum pakai tele loh ya. Ini juga tadi lompat, bukan karena lompat, karena goyang, teman-teman. Goyang dua kali. Ya. Bukan lompat tadi. Lompatnya karena goyang. Bukan ngacak ini loh ya. Ini karena tadi goyang, karena terlalu tinggi apa itu visir depannya, naik gini sama geser sini tadi. Ini saya atur pernapasan kayak gini. Ini atur pernapasan groupingnya kayak gini. Mantap. Ini cuma laras Kuningan, produk VMG. Mantap, teman-teman.
Oke. Ini seumpama pakai teleskop mungkin lebih maksimal lagi. Bisa tes jarak sampai 50 meter berani ini. Tapi yaitu harus hafal dengan dot, teman-teman. Ini tadi jaraknya dekat ya, sampai di sini tadi. Saya sandarkan di sini. Nih. Di sini. Sampai sana. Ya. Ini aja mata saya udah agak enggak begitu kelihatan titiknya. Makanya kalau pakai visir enggak berani jauh-jauh karena kemampuan mata ya. Bukan kemampuan senapan. Kalau senapannya 25 meter pun masih sanggup ini. Kalau mata yang testing itu bagus, tapi kalau saya enggak mampu. Matanya yang enggak mampu. Untuk senapanannya mampu, teman-teman. Ya. Ini penampakannya. Ini masih 0. Setelan pernya masih 0 dan setelannya masih standar pabrik ya. Ini baru saya jemput tadi. Langsung saya bawa pulang. Saya tes minusnya cukup pakai yang kiloan. Ini cuma kiloan, teman-teman. Enggak pakai yang kaleng-kaleng. Yang kalengan gitu, yang mahal-mahal enggak. Sekitar 90 ribuan per kotak ini ya. Nah, ini per kotak isinya 800 gram. Nah. Ini awet banget untuk berburu. Nah. Ini sudah siap packing, ini nanti insya Allah nggak ada kendala, kita packing dan kita kirim sekarang juga karena lolos tes, teman-teman ya. Visirnya presisi, kemampuan larasnya ya sudah masuk ya, nggak ada ngacak-ngacak. Tadi kayak ngacak karena itu ada lompatan, ada goyangan dikit ya, wong bipodnya cuma kayak gitu. Pasti goyang, teman-teman. Dan kemampuan mata juga ya. Ini dekat aja kayak gitu, kelihatan kecil kan. Apalagi ya, agak jauh dikit sekitar 10 meteran itu. 10 meter dari situ ke situ. Itu sampai ke situ 10 meter. Udah lumayan, teman-teman. Oke. Kita packing saja ya, dan terima kasih yang sudah menonton. Serunya tes itu kayak gini, kalau ketemu unit yang bagus itu seneng banget, teman-teman. Jadi nggak ragu untuk menjualnya. Kalau udah sip kayak gini, langsung kita bungkus berani. Nanti kita kasih contoh mimisnya ke pembelinya ya. Ini nanti saya kasih sekitar 1 on, biar bisa untuk berburu juga. Oke. Langsung kita bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngawir. Oke, kita bungkus, teman-teman. Sebelumnya kita bungkus dengan kertas dulu ya, biar aman. Nih, nanti kita bungkus dengan kertas. Terus kita packing dengan kardusnya, dan ini udah siap kayunya. Oke, lanjut kita bungkus. Oke, bungkus nih. Ini, teman-teman.